hotel apa sih rumah bumbu ya kelihatan. Makanannya banyak banget. Kita mau makan ya, kita mau makan kopi. Oh sendiri tuh, langsung makan apa gimana ini? Alhamdulillah kita sehat. Iya. Makan apa? Makan jari. Apa jadi? Hah? Apa sih? JJI. Oh. Iya, baru mau ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam muter-muter. Ragam mau pulang bineko. Ragam. Merdeka. Nih. Jok, aduh jok. Ngapa gue video lemak? Makan dulu sebelum acara. Halo, hormat lo, hormat gerak. Sugeng rawuh, selamat datang Bani Sujono di Bumbu Merdeka. Karena tuan rumah adalah Mbah Yon, maka satu kehormatan saya kira ini Mbah Yon akan memberikan sambutan selaku yang punya gawe atau yang barang gawe ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini tanpa diduga, tanpa dinanya. Ini adalah suatu apa betulnya gagasan yang disetujui bersama lewat WA, namun bisa terwujud ini alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah menyesuaikan wajib itu artinya katanya biar setan-setan itu pada pergi ketakutan. Jadi kita ini mundur beberapa tahun karena adanya force major ataupun penyakit yang membahayakan, bahkan di antara warga kita sesepuh ada yang menjadi korban. Karena setan itu selalu berbentar jaman. Jadi beberapa yang ada lagi dan akan lanjutkan lagi.
sedang bertamu di suku bertemu Bani Sujono dalam silaturahmi setahun sekali. Jadi kebetulan 4 kali belum ini ya. Ada yang datang, ada yang pergi. 15 Juli tahun 2021 lagi di Bunjur dengan kondisi COVID, karena sakit COVID kami mohon kita sama-sama meja masyarakat dan mudahan doa kita diterima Allah SWT dan lagi diberikan tempat yang lapang rahmatullahi. Hari itu pada baru dok apa kiye? Terus dari naluri nggak ada tambah sih? Naluri sebelum COVID kemarin ya sih. Saya anaknya 5, coba berdiri mulai dari Yuan. Yuan. 5, kemudian dari keluarga Wandi, Ibu Ria, dan Andri. Ibu Wonge. Ini Andri. Kemudian Farhan. Ya. Masih bertahan. Jadi. Kenaiki ya sih kamu. Anaknya Maisha, dia dibopong. Ya. Kemudian ada Roni. Jin, mohon maaf lahir batin. Sebelumnya kami dari keluarga Didi pribadi mengucapkan selamat berbahagia buat kita semuanya karena udah bisa berkumpul setelah sekian lama saya menghilang. 6 bulan kemarin alhamdulillahnya sudah menemukan jodoh. Ini suami saya namanya Rahim. Mudah-mudahan bisa berbaur dengan baik dan membahagiakan semua keluarga yang ada di sini dengan cara Allah nantinya, amin. Indah, kita bertemu saling memaafkan. Kayak katanya orang pada salah dan orang itu ketemu. Yang terhormat keluarga besar Bani Sujono, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan bahwa keluarga Asamsiana Sukaryo ini masih tetap mempunyai 3 orang anak, yaitu pertama Mbak Nulu atau Andung Susilowati, kebetulan dia masih dalam keadaan sakit tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, diwakili oleh saya beserta anak cucu saya. Masih tetap jumlahnya saya punya 3 orang anak dan 6 cucu dan 1 cucu masih dalam proses. Yaitu yang pertama dari anak saya Dion Katestiana, ini ada 3 anak yaitu Nirmala, kemudian Firman dan Danang. Dan yang kedua dari Bayu Wijaya, ini punya anak 1 Nara Meita. Maita berdiri sampai lupa namanya. Ayo Nara. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sangat berbahagia, sangat bersyukur alhamdulillah bisa dipertemukan kembali di sini setelah sekian lama tidak pernah ketemu. Ilaihi wa taqtuhu wa aqim sholata wa taqtuhu minal musyrikin. Kembalilah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya serta kerjakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Hasad artinya adalah
itu iri, dengki. Jadi kita jangan sampai dengki kepada orang lain. Dan yang ketiga itu muda yang ketiga adalah rasa mana. Kemarin belum iuran, jadi sekarang ikut iuran Mbak Ajeng juga. Nah, untuk besaran iurannya adalah 50.000, yang 20.000 itu adalah untuk uang meja buat yang ketempatan, sedangkan yang 30.000 itu adalah untuk masuk ke kas Bani Sujono. Baris. Salim Balora dulu. Ya on. Niat.